Selamat pagi sahabat Kacang Emul, berjumpa lagi di video berikutnya, yaitu tentang servis 10.000 atau di servis kedua, teman-teman. Jadi mobil baru ini kita mendapatkan servis berkala ya, sampai 4 tahun, ada yang 5 tahun tergantung dari promo yang ada, teman-teman. Dan ini saya jelaskan hari ini adalah servis kedua, teman-teman, ya, atau 10.000. Jadi dari video sebelumnya yang saya buatkan adalah mobil yang baru pertama dibeli adalah ada pengecekan pada saat bulan pertama atau 1.000 ya kilometer. Nah, pada saat setelah pengecekan, pengaktifan untuk masa warranty, sehingga sahabat Kacang Emul semua di sini akan melakukan servis kedua yaitu 10.000. Nah, sebelum saya jelaskan, jangan lupa untuk sahabat Kacang Emul yang baru masuk di channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, and tekan loncengnya supaya video ini terus berkembang dan terus bisa bermanfaat memberikan informasi baru untuk sahabat Kacang Emul semua. Ya, dan juga jangan lupa untuk share ke sosial media Anda. Nah, yang mana teman-teman? Di sini untuk servis 10.000 ya, atau 6 bulan setelah pengecekan ya. Yang mana teman-teman tujuannya adalah untuk supaya mobil kita tetap dalam kondisi prima dalam masa garansi, teman-teman. Nah, untuk sahabat Kacang Emul ya, gimana hari ini? Lancar ya. Semoga saya doakan aktivitas teman-teman semua hari ini dalam kondisi yang lancar, dilancarkan rezeki, sehat, keluarga bahagia. Nah, yang mana Edi Lim hari ini mau ingetin juga buat kamu yang jangan lupa untuk perawatan berkala ya, untuk mobilmu pada saat sampai kilometer 10.000 atau 6 bulan. Nah, teman-teman, apa aja sih kadang-kadang teman-teman di sini atau sahabat Kacang Emul yang penasaran ya, apa aja sih yang mau diservis berkala pada saat kondisi mobil baru 6 bulan dibeli, padahal kan kondisinya masih baru ya, harusnya untuk spare partnya aman ya, karena mobil baru yang pastinya nggak mungkin rewel, teman-teman. Nah, sehingga banyak dari sahabat Kacang Emul yang bertanya apa aja sih yang dicek pada saat mobil diservis di 10.000 atau di 6 bulan pertama. Nah, jangan lupa tonton terus ya sampai selesai. Nah, ada beberapa part yang diservis teman-teman saat menempuh kilometer 10.000 ya, yaitu pertama nih, kondisi sasis dan bodinya. Nah, selanjutnya penggantian oli mesin dan juga penggantian saringan oli, teman-teman, dan juga pemeriksaan rotasi ban dan pemeriksaan busi dan saringan udara. Nah, sebelum diservis biasanya bisa melakukan booking servis dahulu ya, lewat website ataupun aplikasi di sini Daihatsu, teman-teman. Nah, tapi untuk teman-teman yang sudah ya, bisa langsung hubungin Edi Lim juga sih di 0821-3253-1986, teman-teman. Ya, bisa langsung saya bantu bookingin. Maka dari itu teman-teman jangan lupa untuk melakukan servis berkala sehingga mobil Anda tetap dalam prima dalam masa warranty ya. Dan apabila teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana servis 10.000, nah, silahkan langsung hubungin Edi Lim di 0821-3253-1986 di Daihatsu Bojonegoro. Dan untuk sahabat Kacang Emul yang ingin membeli mobil baru atau mobil tukar tambah, silahkan konsultasikan langsung saat ini. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.